Selamat siang ya, jumpa lagi dengan channel kami, channel Blusukan ya. Kita berada di hutan ya, menelusuri desa pedalaman yang di Jombang Utara sini, yang konon katanya itu di lokasi ini tuh banyak sekali pembuatan kerajinan dari apa itu? Anyaman dari pandan gitu. Seperti ini lho, ini jalannya jeblong-jeblong ya. Yang masuk di desa ini. Kayak gini lho. Ini rusak banget ini jalannya. Coba kita menelisik ya, mereview desa yang terpencil, yang hidupnya jauh dari perkotaan ya. Ini banyak sekali ya, umbul-umbul ya, bahasa Jawanya umbul-umbul. Nah, itu umbul-umbulnya. Nah, kayak gini lho hutannya. Ini waktu musim kemarau ya. Nah, ini sudah masuk jambura. Kita lihat prosesnya ya di kampung terpencil pembuatan anyaman tikar atau apa namanya, belaran. Ini kampung pedalaman ya? Iya, kampung pedalaman itu. Kita sudah terlihat itu dari sini. Atap-atap rumah penduduk. Dan penduduk di sini masih pakai daun itu lagi. Ini bahan bagusnya wakai. Oh, itu daunnya. Ini sudah masuk gapura ya, gapura desa pedalaman atau kampung yang terpencil di Jombang Utara ini ya. Ini akses jalan yang menuju ke sini itu ternyata itu rusak banget ini. Ini parah rusaknya ya. Kemudiannya orang-orang sini karena masih terlihat atau bakal. Mungkin habis manten, habis bakar-bakar apa? Sogo ya. Ini loh bakar-bakar merang. Merang. Ini tradisi masyarakat kita. Masyarakat kita ya, atau jejak leluhur kita ya, yang di desa pedalaman ini ya, masih melestarikan. Hutan semua ini loh. Katanya itu sogo ya, bahasanya sogo atau menghormati leluhur kita. Gapuranya ini. Nah, itu loh. Gapuranya masuk. Ini gapuranya ambruk. Dan kita akan langsung tanya sama masyarakat sini. Ini gapuranya ambruk. Seperti ini penampakan rumah adat rumah desa. Masih menggunakan limas. Limasan. Iya. Limasan ini. Itu produksi tikar ya. Atau warga sini kalau menyebutnya gelaran. Iya, masih pakai daun. Daun pandan. Ya, ini cara produksi gelaran ya. Penduduk di sini banyak berapa ya? Berapa kakak pak? 67 kakak. 67 kakak. Untuk rumah berapa rumah pak? 53. Tapi benar nggak pak, kampung ini di tengah hutan di atas gunung? Iya, di tengah hutan atas gunung ini. Terakhir kok. Terakhir. Terakhir. Wilayah Jombang. Jombang. Jombang Utara ya pak. Ya. Bapak ini siapa namanya? Pak Juni. Bapak Juni. Sebagai? Kepala dusun. Kepala dusun. Nah, kita langsung. Pak, kita tadi kan melewati hutan pak ya. Ya. Jalannya kan rusak banget maaf pak ya.
yang sisi kalau nggak salah itu barat harapan jenengan sebagai kepolo pribun tanpa empat pemerintah sebagai kepala dusunnya kepin jalannya di perbaiki gara-gara ada covid dulu terjadi ya terbengkalai. Oh gitu. Seharusnya ada pembangunan ya iya, Pak? Iya. Cuma kendala covid jadi nggak jadi. Iya. Semoga insya Allah tahun depan dibangun. Iya, anggaran dari Pemkab ya. Iya. Semoga ekonomi warga sini lancar Pak ya. Diberikan kelancaran rezeki, iya. Dijauhkan dari bencana. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan juga penyakit atau orang Jawa yang ngaran nih bagebluk. Bagebluk. Gitu lur. Pak matur suwun, Pak. Ya, kita akan melihat masyarakat sini penduduk sini. Ini penduduknya ya. Iya, iya. Masih menggunakan mantun kita dulu sampean. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Ini lur. Ini kita ya. Ini caranya membikin di jalan sini itu pada mengeringkan daun pandan. Buat mengirikan daun pandan. Iya, kita termasuk blusukan ya. Blusukan langsung ke lokasi tempatnya produksi orang Jawa kuno. Produksi Jawa kuno. Ini masih tersisa ya. Yang di pedalaman Jombang ini. Dijemur ini ya. Nah, itu ada orang medayoh itu. Kita lihat prosesnya ya, di kampung terpencil di kampung pembuatan anyaman tikar atau apa ini gelaran jalannya. Ini perlu dikeringkan dulu ya prosesnya ya. Duri ya katanya ada duri. Biasanya ada durinya. Bu, cara menghilangkan duri itu ya, Bu? Ya, duri. Oh, dilangi rinirin ya? Oh, kali sinar. Biasanya, dalam sehari, itu bisa dapat berapa? Itu, jual kemana? Oh dikirimkan. Oh ada pengepulnya itu ya. Ada ini habis bersih-bersih ya Mbak ya. Sudah selesai ngeri. Iya ini habis ngeri ini. Setelah ngeri dijemur gitu apa? Iya. Oh gitu. Kenapa nggak bisa langsung di enam atau di anyam gitu? Di kerok kali itu. Kerok ya. Buat apa itu kerok? Biar lemas atau? Prosesnya agak rumit ya. Kalau sudah biasa. Bu, bahan bakunya mboten ewot aku. Patus piambak tayo nopo. Nggih, patus piambak. Ten aulas. Nggih, ten iki pun turun temurun. Nggih, pun temurun. Terus niku hampir dan estri-estri mriki niku saged damel sedoyo nggih. Selain damel ngeten napa Bu? Niki kan kloso. Nggih. Atau tikar ya bahasa Indonesianya. Selain tikar Bu napa Bu produksi? Nggih niku wau. Iki apa itu? Widik. Oh, widik. Widik itu buat apa, Mbak? Orang-orang gawe apa sembako? Oh, bisa ditunjukkan Pak? Bisa ditunjukkan itu yang jadi. Ini kita ditunjukkan ngetik ya? Ngetik atau buat untuk mengering menjemur tembakau. Oh, kita masuk ya. Nah, ini lur. Ah, dari bambu. Berarti tuh. Ini tidak dari ini kok amit nggih. Dari bambu. Ini dari bambu ya ternyata ya. Saya kira dari tikar ya. Ternyata dari bambu. Selain giringan ten nopo malih, Pak? Nggih. Ebor ta nopo? Kira mriki mboten tak ada ndang ebor bareng. Oh, ini produksinya banyak. Tempe. Ini dapat banyak ya. Satu lembar berapa itu, Pak?
13. Nah, kayak gini loh. 60 × 1 meter 30. Biasanya yang pesan itu dari mana saja, Pak? Ya, ini Oh, sekitar sini aja, Pak. Enggak pernah dari kabupaten lain, enggak pernah. Kabupaten. Cuma sekitar sini. Nah, untuk kapasitas produksi ya, Pak ya. Apakah kewalahan, apakah kekurangan apa? Masih kurang mencukupi untuk kebutuhan medik di daerah sini itu, Pak. Kemungkinan kan persaingan banyak itu, Pak. Apakah cukup? Masih cukup apa kewalahan bikin ini kualan, ini kualan, tapi barangnya pun gamel. Cuma jarang ya bikin wedik ini ya. Apa musim bakwan itu nih? Ini rumah Jawa yang modern dan termasuk ya. Sebenarnya dulunya itu tidak tembok ini ya. Dulunya itu membuat gebyok ya, Pak ya. Dan masih di sini masih menggunakan jimat. Ini jimat ya. Nah, ini jimatnya. Ada ini padi. Nah, masyarakat ini masih menggunakan jimat yaitu padi atau apa? Yang ditaruh biasanya di jendela atau daun pintu. Wah, itu daun pintu. Itu fungsinya untuk apa, Pak? Tolak bala atau gimana, Pak? Tempat lepet. Tradisi itu apa? Badai panen itu nih kalau buat anu apa sih rasa syukur ya, Pak ya. Rasa syukuran. Berarti tembok sring ya. Cara jawane itu dewi sri. Dibetot sawah mergo. Oh, tersabin. Ternyata ada Jawa terutama itu dari era pra Hindu ya. Masih ada. Contohnya tadi. Kita di Bunden itu kalau kita lihat itu tradisi Shogo, agama Kapitayan Jawa kuno itu masih ada sampai saat ini, sampai hari ini. Pak, jenengan sak mangke umur pinten? Nggih. Oh, kelahiran 56. Umurnya Mbak Rudi Supe? Kelahiran 66. Oh, 66. 56. 54. Itu papat ya. Tasik sakit ndamel ngeten nggih, Pak. Sakit tapi mlampahane pun. Pak, mugi-mugi jenengan disukani panjang umur, sehat selalu, diberikan kesehatan gitu, Pak. Ya Allah tuh subhanallah taala atau Tuhan semesta alam. Amin. Pak Taris ini sangat sangat lestari sekali ya, atau melestarikan ya jejak-jejak leluhur kita, terutama itu dari Shogo. Nah, ini tradisi Jawa dulunya itu kalau menghormati Dewi Sri. Itu sebelum panen. Ini lho. Apalagi ini dibuatkan kayaknya sugo gitu ya, ditempelkan sini. Kalau mau